close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Okay. Saat ini kita sudah bersama Mas Imam yang merupakan petugas formulator dari EPT Corteva. Kemarin kita sempat beberapa kali membuat konten video tentang produk-produk Corteva, dan alhamdulillah sampai saat ini semua yang pernah kita aplikasikan sukses. Oke, Mas Imam, selamat pagi, selamat datang kembali di kelompok tani kami. Ini teman-teman, sebenarnya kemarin kita sudah beberapa kali mengaplikasikan produk Loyan herbisida terbaru dari PT Corteva, dan alhamdulillah semuanya sukses Mas ya, untuk demplot kita. Sengaja kita bikin konten saat ini agar juga teman-teman tahu seperti apa produk Loyan dari PT Corteva ini. Oke, Mas, ini kita mau tanya biar juga nanti teman-teman petani juga tahu, produk Loyan sendiri untuk target sasaran gulmanya di tipe-tipe gulma seperti apa, Mas? Untuk target sasaran gulmanya itu seperti daun lebar, teketikian, itu golongan rumput-rumputan gitu. Jadi semua, bisa dikatakan semua gulma. Gulma. Entah di daun lebarnya daun maupun lebar, daun sempit. Daun sempit. Oke. Kemudian juga cara pengaplikasiannya seperti apa, Mas? Prosedur pengaplikasiannya? Prosedurnya pertama kita lihat lahan dulu, yaitu lahannya itu harus macak-macak, atau kalau umpamanya masih susah air, kita yang penting basah dulu. Gitu. Jadi lahan harus tidak basah, terlalu kering, tidak terlalu tergenang air, gitu. Yang penting macak-macak. Yang penting ada air meskipun ada sedikit air, Mas ya. Ya betul. Oke. Karena memang teman-teman harus memang betul-betul diperhatikan bahwa sebagus apapun pestisida yang kita gunakan ataupun herbisida, jika cara mengaplikasikan kita di luar dari ketentuan produsen pembuatnya, maka hasilnya kemungkinan akan nihil, Mas ya. Betul. Karena kemarin waktu kita demplot di beberapa lahan teman-teman kita petani, dan semuanya alhamdulillah sukses karena mengikuti SOP atau prosedur dari apa yang sudah ditetapkan oleh PT Corteva. Oke, kemudian terakhir, Mas, pertanyaan saya, ketika kita mengaplikasikan Loyan ini pada gulma yang bertipe daun lebar ataupun daun sempit, itu berapa hari bisa kelihatan hasilnya, Mas? Kalau kelihatan, kalau umpamanya daun lebar itu sudah 24 jam itu sudah bisa kelihatan itu. Tapi ya untuk melihat detailnya yang lebih bagusnya itu habis digenang. Jadi umpamanya dari aplikasi itu 24 jam kita genangin air, masukkan air, 3 hari itu sudah kelihatan. Jadi paling lama 3 hari, Mas. Paling lama 3 hari. Kalau pengen bagus daun sempitnya itu harus 7 hari, Mas. Oh, dari aplikasi. Dari aplikasi. Jadi misalkan sekarang kita aplikasi, besok kita masukin air. Air. Kalau bisa 7 hari itu tetap tergenang di situ. Kalau tidak bisa minimum 3 hari di situ. Itu sudah kelihatan. Oke. Jadi setelah kita aplikasi 24 jam setelahnya kita airi kembali lahan kita itu sampai penuh sampai 7 hari, Mas ya. Sampai 7 hari maksimal 7 hari atau paling tidak selama 3 hari. Itu hasilnya nanti sudah bisa kelihatan, Mas ya. Kelihatan di situ. Oke, kemudian yang paling direkomendasikan untuk pengaplikasian Loyan ini dari usia berapa, Mas? Kalau dari mengikuti SOP itu di umur 12 sampai 14 hari.
di situ. Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Itu yang lebih bagus di situ. Jadi kalau umpamanya sudah gulma terlalu tinggi, bukan tidak mampu, tetap mampu, tapi nantinya pastinya tumbuh lagi. Bukan tumbuh lagi, biji-bijinya yang tumbuh di situ. Jadi sangat direkomendasikan pengaplikasian di umur 12 sampai 14 hari. 2 minggu. Oke. Oke. Nanti kita akan untuk produknya seperti ini. Mungkin teman saya kira untuk kebutuhan herbisidanya sudah beredar di pasaran ini, Mas ya. Loyan. Saya kira di kios-kios di seluruh Indonesia insyaallah sudah ada. Tapi nanti misalkan teman-teman juga kesulitan dalam mendapatkan herbisida Loyan ini, nanti teman-teman bisa mengklik link deskripsi All Shop yang ada di video ini. Oke, Mas Imam, terima kasih banyak atas informasinya. Nanti juga kita akan praktekkan, kita juga akan nge-review juga hasilnya nanti seperti apa, biar juga teman-teman bisa tahu. Karena memang dengan adanya herbisida seperti ini, pada dasarnya lebih akan mempermudah pekerjaan kita sebagai petani dan juga bisa lebih menghemat biaya tentunya, Mas ya. Kita ya, lihat betul. Lahan okay. Sebelum kita mengaplikasikan herbisida Loyan, teman-teman bisa melihat di sini sudah hampir menyamai dari tanaman utamanya. Nanti kita akan tahu seperti apa efektivitas dari herbisida Loyan dalam mengendalikan gulma pada tanaman padi. Oke, kita akan lihat di beberapa area karena memang sudah gulmanya sudah sangat mengganggu. Jadi nanti akan saya review hasilnya sesuai dengan informasi dari Mas Imam tadi. 3 hari sudah bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Jadi posisinya nanti akan tetap sama, berada di pohon sebelah barat ini. Tuh, ada tanda pohonnya. Karena memang video ini merupakan video real, tanpa adanya rekayasa apapun. Oke, kita lihat. Ini bahkan juga sudah ada yang melebihi dari tanaman utamanya. Dan gulmanya juga ada yang daun lebar dan juga daun sempit. Ini. Oh. Tuh, dekat bukit dan pohon. Ini gulmanya sampai ada yang melebihi dari tanaman utamanya. Itu posisinya nanti dekat pohon. Kita lihat. Ini memang usia hampir 30 HST. Oke, untuk dosis konsentrasinya seperti apa? Kita juga bisa langsung bertanya ke petugasnya. Oke, Mas Imam, untuk penggunaan Loyan herbisida ini penggunaannya per mili berapa, Mas? Per liter berapa mili? Kalau untuk dosisnya itu per hektarnya itu harus 1 liter. Jadi per hektarnya itu 1 liter. Jadi kalau umpamanya 1 hektar itu 2 botol. Jadi Loyan ini isinya 500 ml
per botol. Jadi kalau umpamanya 1 hektar itu harus pakai 2. Kebutuhannya 2 botol. Atau 1 liter masih ya? Untuk satu tangki seperti ini rekomendasi penggunaannya berapa mili, Mas? Kalau untuk per tangki, kalau di sini umpamanya 1 hektar itu 20. Jadi per tangkinya itu jatuh di 50 mili. Di situ sudah ada takarannya, juga ada miliannya di sini. Oke. Jadi di kemasan botol herbi ini kita sudah langsung bisa dapat takarannya ini, Mas ya? Iya, betul. Kita berarti kita menggunakan 50 mili. 50 mili setiap tangki spray. Betul. Ini tanpa ketika musim hujan seperti ini tanpa harus kita menggunakan perekat. Kalau bisa, kalau sudah kondisi seperti ini diperkirakan kalau tidak hujan dalam 1 jam kita nggak usah pakai perekat begitu, karena lebih cepat untuk mengendalikan gulmanya di situ. Oke. Jadi meskipun musim hujan asalkan setelah aplikasi tidak, 1 jam. 1 jam itu sudah masuk, Mas. Itu tidak perlu perekat berarti. Tidak usah. Oke. Jadi ini mungkin salah satu kelebihan juga, karena 1 jam pasca aplikasi meskipun terbilas air hujan itu tidak akan mempengaruhi dari efektivitas herbisida ini. Oke, kita menggunakan 50 mili dalam 1 tangki spray. Setelah itu bisa langsung kita aplikasikan, Mas ya? Iya. Oke.